Seterusnya kita nak tengok gelanggang badminton. Cikgu, cikgu pasti boleh katakan semua orang, semualah tahu apa itu sukan badminton dan pernah bermain badminton, bahkan tahu macam mana gelanggang badminton. Cuma kamu tak tahu ukurannya. Sekarang cikgu nak terang tentang ukuran gelanggang badminton. Okey. Untuk lebar, ya, tengok tu lebar. 15 meter. Nampak? Itu sampai di luar garisan. Dalam garisan 13.4 meter. Seterusnya, okey, tinggi dia tu, panjang dia tu adalah 7.15 meter. Yang luaran, dalaman mengikut garisan adalah 6.15 meter. Tinggi tiang, tinggi tiang, semua orang tak tahu ni. Tahu main saja. Jadi, maklumat untuk kamu hari ini, tinggi tiang adalah 1.55 meter. Kemudian, di antara tiang, antara satu sama lain tu, kita ada net ataupun jaring. Kemudian, kita ada garisan servis pendek. Kemudian, dalam tu, kita ada kotak-kotak tu. Kalau kamu tengok dalam video ni, kita ada gelanggang servis kiri, garisan tengah, kemudian gelanggang servis kanan. Dan keadaan gelanggang, suasana gelanggang adalah sama di kiri dan kanan. Gambar rajah ni cikgu nak tunjuk gambar rajah, nampak tak? Ini gambar rajah. Kalau kita tengok sini, orang sedang bermain badminton. Okey. Jadi asas je apa yang kamu perlu ada untuk bermain badminton. Yang pertama, bulu tangkis. Kedua, kasut badminton, raket dan juga jari.